Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Okey, nama cikgu Cikgu Muhammad Zafran bin Halim Shah. Jadi hari ini cikgu akan ajar kamu semua apa itu pembiakan tumbuhan. Okey. Siapa tahu dekat depan ni gambar apa? Mesti semua tahu kan sebab sekarang ni tengah musim dia. Okey. Dekat depan ni adalah gambar buah durian. Siapa sini suka buah durian? Okey, cikgu yakin semua antara kamu semua ni suka sangat makan buah durian. Tapi malangnya cikgu tak makan buah durian. Okey. Cikgu tak suka rasa dia. Tapi itulah cita rasa masing-masing. Okey, cikgu nak tanya. Waktu kamu makan buah durian tu kan, kamu rasa manis. Kamu rasa apa lagi? Kamu rasa rasa durian lah. Okey, kemudian bila dah habis isi durian tu, apa yang tinggal? Mestilah tinggal tinggal biji durian. Itu gambar apa? Itu gambar biji durian. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya awak semua. Awak bayangkan awak semua tengah makan durian kat belakang rumah, sorok-sorok, awak ambil durian yang mak awak dah buka tu. Kemudian, awak makan dekat belakang rumah. Kemudian, awak campak biji durian tu dekat belakang rumah awak. Awak rasa apa akan jadi? Kemungkinan akan tumbuhnya, apa tu? Takkan pokok mangga, takkan pokok nangka. Mungkin akan tumbuhnya pokok durian dekat belakang rumah kamu. Jadi, sekarang ni cikgu nak tanya ya. Ini gambar pokok apa? Ini gambar pokok. Ini pokok paku pakis. Kemudian ini pokok bawang. Okey, cikgu nak tanya. Kalau pokok-pokok ni macam mana dia tumbuh? Macam mana pokok paku pakis? Macam mana pokok bawang membiak? Kalau macam pokok durian tadi kita tahu, daripada biji benih durian tu, kamu campak kat belakang rumah kamu, kemudian tumbuhnya pokok durian. Tapi kalau pokok paku pakis, pokok bawang macam mana pula? Siapa tahu? Cuba kamu fikir, cuba kamu teka, macam mana pokok-pokok ni tumbuh? Siapa tahu apa definisi pembiakan? Okey, pembiakan ialah proses biologi untuk melahirkan organisma yang baharu. Baiklah, setiap organisma hidup, tak kira lah macam kita manusia, kita kan hidup. Kucing kat rumah kamu, singa, zirafah, badak air, badak sumbu, orang hutan, kera, gorila, kuda belang. Semua itu adalah organisma yang hidup. Jadi, apabila mereka ni adalah organisma yang hidup, mereka perlu membiak. Jadi, sama juga dengan tumbuhan. Tumbuhan yang kamu tengok, contohnya pokok durian, pokok mangga, rumput, pokok bunga raya. Itu semua merupakan organisma yang hidup. Jadi, semua tumbuhan, semua pokok akan membiak. Okey? Ingat tu. Jadi, macam mana tumbuh-tumbuhan ini membiak? Okey. Cara pembiakan tumbuhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ada 6 cara pembiakan tumbuhan. Yang pertama, melalui biji benih. Yang kedua, melalui anak pokok. Kemudian, batang bawah tanah, spora, keratan batang dan daun. Baiklah, antara cara pembiakan tumbuhan adalah melalui biji benih. Pokok yang berbuah, okey tak kira apa saja pokok buah yang kamu makan tu, dia membiak melalui biji benih. Biji benih ni apabila kita semai, dia akan tumbuh dan membesar menjadi pokok. Okey, contoh itu ada gambar buah tembikai. Yang mana biji benih dia? Yang hitam yang kecil-kecil tu, itu biji benih dia. Okey, sebelah tu, itu gambar buah apa? Itu gambar buah betik. Mana biji benih dia? Tu dia yang hitam-hitam kecil-kecil banyak-banyak tu. Okey, kemudian gambar yang sebelah tu, itu gambar buah apa? Itu gambar buah rambutan. Yang mana biji benih dia? Tu. Yang di sebelah putih dengan isi rambutan. Okey, jadi apabila biji benih tu kita semai, nanti dia akan bercambah
dan membesar menjadi pokok. Okey, baiklah. Seterusnya, pokok ni atau tumbuh-tumbuhan juga ada yang membiak menerusi anak pokok. Okey, anak pokok ni apa? Anak pokok ialah pokok kecil yang tumbuh di sekeliling pokok induk. Okey, kita tengok. Itu gambar pokok pisang. Mana anak pokok dia? Ah, tu. Yang kecil, yang bawah tu kamu nampak kan macam ada tiga helai daun tu kan? Ah, itu anak pokok pisang. Jadi, anak pokok pisang ni akan membesar menjadi pokok pisang. Yang sebelah tu gambar apa? Okey, itu gambar pokok keladi. Mana anak pokok dia? Ah, tu yang kamu tengok yang kecil-kecil kat bawah tu. Yang daun dia sama macam yang besar tu tapi dia kecil. Yang kat bawah tu. Okey, itu anak pokok keladi. Jadi, anak-anak pokok ni, anak pokok pisang, anak pokok keladi, dia akan membesar dan menjadi pokok seperti pokok induknya. Cara pembiakan tumbuhan yang seterusnya adalah melalui cara pembiakan batang bawah tanah. Okey, batang bawah tanah ni ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Contohnya, bawang dan apa tu? Kentang. Apabila kita tanam bawang dan apabila kita tanam kentang dalam tanah, jadi pokok yang baharu akan tumbuh daripada bawang dan kentang tersebut. Cara pembiakan yang seterusnya ialah membiak melalui spora. Pokok yang tidak berbunga seperti paku pakis dan cendawan akan membiak melalui spora. Apa itu spora? Struktur spora ni adalah seperti biji atau debu yang halus. Okey, contoh kita tengok dekat gambar paku pakis tu, dekat bawah daun pokok pakis adanya spora, tu yang coklat-coklat tu. Okey, kalau dekat cendawan, kita tengok dekat bahagian yang pen tu tunjuk, dekat bawah tu ada spora. Spora ni dia sangat kecil dan halus. Jadi apabila dia ditiup oleh angin, dia akan pergi tempat lain dan jatuh ke tanah dan akan tumbuh pokok kat situ. Contoh kalau angin tu bawa spora pokok paku pakis, nanti dekat situ tumbuhlah pokok paku pakis. Macam tu. Selain itu, ada juga pokok ni, dia membiak melalui keratan batang. Okey, keratan batang ni mudah je. Okey, keratan batang ni, kita ambil daripada pokok induk. Contoh, kamu nak tanam pokok ubi kayu tu. Macam mana kamu nak tanam pokok ubi kayu? Okey, kamu ambil je batang ubi kayu tu, kemudian kamu semai. Kamu letak kat tanah. Nanti akan tumbuhnya pokok ubi kayu kat situ. Okey, selain ubi kayu, pokok lain adalah tu, pokok bunga kertas. Kalau kamu nak tanam pokok bunga kertas, kamu ambil je batang tu, kemudian kamu semai. Nanti tumbuhlah pokok bunga kertas. Seterusnya, ada juga pokok yang membiak melalui daun. Macam mana daun? Okey. Daun pokok induk, dia akan menghasilkan anak pokok baharu. Okey, kalau kamu tengok gambar pokok yang sebelah kanan tu, itu namanya pokok setawa. Okey, pokok setawa ni, kamu nampak kat situ, dia menghasilkan, ada pokok-pokok kecil, anak-anak pokok dia dekat daun pokok setawa tu. Jadi, daun-daun ni dia akan jatuh ke tanah, daun-daun kecil tu, kemudian akan tumbuh pokok daun setawa yang baru. Okey, contoh yang sebelah kiri tu contoh lain pokok yang membiak melalui daun, iaitu pokok lidah. Lidah apa? Lidah jin. Baiklah, tadi kita dah belajar terdapat 6 cara pembiakan tumbuhan. Kamu semua ingat ke tak ke 6 cara tu? Okey, jadi sekarang ni cikgu nak uji kamu semua. Sila siapkan buku aktiviti sains halaman 45 dan 46. Kemudian bila dah siap, sila selesaikan
soalan yang terdapat dalam pautan Google Form yang cikgu beri dalam grup WhatsApp kelas kamu. Boleh? Okey, buat cepat. Baiklah, nanti kan bila kamu semua dah siap kedua-dua tugasan yang cikgu bagi tu, cikgu nak kamu semua fikir, kamu soal diri kamu sendiri. Apa yang akan jadi sekiranya tumbuhan ni tidak membiak? Kamu rasa apa akan jadi kalau pokok durian tak boleh membiak? Pokok mangga tak boleh membiak? Ubi kayu tak boleh membiak? Padi tak boleh membiak? Apa jadi dekat kita? Apa jadi dekat manusia? Apa jadi dekat alam sekitar? Apa kesannya juga kepada organisma-organisma lain? Cikgu nak kamu semua fikir, nanti dalam kelas yang seterusnya, cikgu akan tanya. Okey? Pastikan kamu fikir. Kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Terima kasih.